Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurdin, Prodi Teknologi Elektronika. Kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek akhir saya dengan judul Sistem Pembayaran Menggunakan e-Money. Dapat dilihat di sini terdapat sebuah box atau reader e-Money dan terdapat sebuah laptop yang berfungsi sebagai server. Dan saya mempunyai dua buah kartu, yang mana satu kartunya tidak ada saldo dan satu kartunya ada saldo. Saya akan tempelkan kartu yang ada saldo terlebih dahulu. Saya tempelkan, maka tulisannya transaksi sukses, saldo sekarang 5.000. Berarti tadi dia mengirimkan ID kartu ini ke server dan server memberikan feedback itu bahwa transaksinya telah sukses. Dan saya akan menempelkan kartu yang tidak ada saldonya. Saya tempelkan. Transaksi gagal, saldo sekarang 500. Berarti tadi dia mengirimkan ID kartu ini ke server, server memprosesnya dan memberikan feedback false. Dan untuk menambahkan saldo ke kartu ini, kita dapat menggunakan sebuah aplikasi yang telah dibuat, yaitu aplikasi berbasis web. Nah, kita pertama akan login dulu sebagai admin. Kita login sebagai admin. Passwordnya kita masukkan admin dan kita login. Nah, di sini terdapat user yaitu 5 orang, kemudian ada terdapat payment history serta ada juga setting. Kita menuju ke user. Nah, di sini kita dapat melihat seluruh pengguna e-money dan juga kita dapat melihat saldo-saldo user serta nomor kartu. Kemudian jika kita ingin menambahkan saldo ke kartu ini, kita akan mengambil nomor kartunya yang tertulis di depan kartu. Nah, kita ambil nomor kartunya. Di sini saya tambahkan user Muhammad Nurdin, kita tambahkan nomor kartunya, kemudian kita isi saldonya menjadi 5.000. Kita top up, maka saldo berhasil ditambahkan dan saldonya menjadi 50.000. Oh, tadi kita menambahkannya 50.000. Kemudian kita menuju ke payment history. Nah, di sini di payment history ini kita dapat melihat seluruh transaksi yang dilaporkan oleh user. Misalnya tadi saldo Muhammad Nurdin ini tidak cukup, maka statusnya gagal. Meskipun nilai ini saldonya cukup, maka statusnya sukses. Nah, kemudian kita akan menuju ke setting. Di sini kita dapat mengubah password. Kita masukkan password lama dan kita masukkan password baru. Kemudian konfirmasi password. Kemudian kita juga dapat mengubah tarif yang diinginkan. Tarif saat ini yaitu 5.000. Kita bisa juga mengubah tarif saat ini menjadi 10.000. Set tarif. Oke, dan saldo tarifnya menjadi 10.000. Nah, di sini juga ada about application. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.